Oke, inilah sawit dari Balias, bibit dari Balias, varietas BL7 yang saya tanam. Jadi keadaan buahnya sekarang ini usia 2 tahun, pas 2 tahun ini. 2 tahun. Beginilah kondisi buahnya. Saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini. Kita lihat varietas BL7 dari Balias. Ini usia 2 tahun. Ya. Ini semua. Ya. Beginilah kondisi pohonnya. Ini juga. Oke. Nah. Kita lihat. Nah. Sama. Buahnya macos. Ya, macos. Ini kebun sawit saya ini saya tumpang sari dengan pisang. Ini lihat bisa pisangnya, buah pisangnya juga bagus. Ya. Ini buahnya. Nah, ini dia. Ini. Nah, bisa kita lihat pisangnya. Nah, jadi dari hasil pisang ini bisa untuk membeli pupuk. Dan sawitnya juga nggak terganggu. Nah, ini dia. Ini juga bibit dari Balias BL7. Ini kondisinya. Bibit ini, sawit ini usia 2 tahun. Dan saya sudah panen ini. Ini bekas panennya ini. Sudah panen. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ini dia kondisinya. Kita lihat ya. Nah, ini saya lihat pisangnya kan. Nah, hasil dari pisangnya. Nah, pisangnya ini kita buang dulu entongnya biar pisangnya besar. Nah, ini kondisi sawitnya. Nah, saya kopersikan. Nah, ini lagi nih. Nah, ini buahnya. Nah, bisa kita lihat ya, varietas BL7. Nah, ini dia. Buahnya seperti itu. Ini pisang. Saya kasih dengan pisang. Ini. Ini. Nah, ini. Saya tinggal kita tengok pisangnya kan. Nah, itu juga buah pisang. Nah, ini cukup untuk biaya perawatan sawitnya dari pisang ini. Saya tidak perlu memerlukan dana dari kantong, cukup dari pisang untuk memelihara sawit ini. Nah, ya, ini lihat buahnya ini semua seperti ini. Ya, ini dia. Ya. Wah, ini kena orites ini nih. Ini serangan orites ini kayaknya. Ini ya, ini serangan orites ini ya. Tapi ini enggak parah, ini hanya sekedar saja serangannya. Oke. Inilah kondisi kebun sawit saya. Saya tumpang sari dengan pisang. Ya. Oke ya, guys. Cukup sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.